dengan Persipura Jayapura yang justru semakin gencar mendekati peluit babak kedua berakhir. Apalagi jika mereka masih aja dalam belum berhasil mencetak gol. Dan gol! Gol, 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 gol! Akhirnya Mijo Dadic menjadi penyelamat muka bagi Pelita Bandung Raya. Pada menit-menit akhir, di menit ke-82 ini, skor pun imbang sementara, satu sama. Ya, dan inilah yang kita bicarakan dari tadi, bagaimana jika, apa yang terjadi jika Gaston Casano di-cover, disupport dengan baik oleh rekan-rekannya. Kita lihat Gaston Casano adalah tembok di depan yang memberikan bola kepada rekannya yang begitu dekat, mampu meluaskan tembakan. Mijo Dadic, jika dari tadi hal ini dilakukan, saya rasa hasilnya bisa berbeda. Karena Gaston Casano selalu seolah sendirian di depan. Mendapatkan bola, tapi tidak ada teman yang bisa dipantulkan seperti ini. Dan ini menunjukkan bahwa Pelita Bandung Raya harus bisa bebenah di sisi kerjasama tim seperti ini. Ya, kecolongan tadi akhirnya. Sangat tinggi temperamen ya. Wahyu Gunawan kembali ke tiang jauh. Dan Mijo Dadic, 2-1 Delta Sidoarjo. Membalikan keadaan di stadion gelora Delta Sidoarjo. Dan sangat menarik, dua-duanya adalah melalui umpan panjang. Dan diselesaikan dengan sundulan sempurna. Ya, kita lihat kembali dua gol milik Deltras, kedua-duanya lewat kepala. Luar biasa Deltras kali ini. Dan gol kedua menurut hemat saya adalah kesalahan mutlak yang dilakukan oleh Semi Patrick. Kita lihat bagaimana Semi Patrick tidak mengawasi dengan baik Mijo Dadic di belakangnya. Tendangan bebas dari Wahyu Gunawan diselesaikan dengan baik oleh kapten tim Mijo Dadic. Berbahaya tadi kita lihat bola. Lagi umpan crossing di sana, ditanggulkan gol pecinta sport Wang. Dapat kita saksikan bagaimana Mijo Dadic akhirnya mampu menipiskan kedudukan menjadi 1-2 melalui golnya. Sebuah aksi yang sangat menarik diperlihatkan oleh Mijo Dadic, membantu penyerangan dan menanduk bola sehingga menggetarkan gawang Imado Wiryawan di menit ke-60 babak kedua. Ya, ini yang tadi saya katakan bahwa pemain Feber punya trik-trik yang sangat baik dalam set piece ya. Bagaimana bola sempat diberikan kepada Eka sehingga terjadi pergerakan atau perubahan. Pekerjaan yang harus dilakukan oleh pemain-pemain. Oh, dan masuk. Itu tadi yang kita bilang hati-hati. Mijo Dadic membawa Bandung Raya menyamakan kedudukan setelah berhasil memanfaatkan sebuah set piece tadi, melepaskan tendangan terukur dan mengecoh Khoirul Huda. 1-1 Pelita menghadapi Persela. Ya, menit ke-74. Seperti yang Coach Iwan katakan tadi, harus lebih berhati-hati para pemain dari Persela. Dalam kondisi permainan yang seperti ini, kita melihat punya kesempatan Bandung Raya untuk bisa membalas. Berawal dari sebuah tendangan bebas Eka Ramdhani tadi, begitu jeli. Tetap ke Farpus ya, di situ ada Gaston Gantanyo ya. Ya, berikan bola pada Mijo Dadic dan melepaskan tendangan yang begitu akurat di pojok kiri Khoirul Huda. Saya kira ini gol yang luar biasa ya. Ya, terencana. Penempatan bola yang terakhir sepak pojok. Gol! Kali ini saya tidak mungkin salah. Inilah dia, Mijo Dadic. Gol dari pemain asal Kroasia ini. 2-0 skor sementara. Dan dua-duanya melalui bola sunduran UK. Ya, luar biasa ya. Kita lihat bagaimana dengan skema yang sama. Dan sepak sudut hanya berbeda tempat saya kira. Satu di kanan, satu di kiri. Dan pelakonnya pun juga sama, diawali oleh bagaimana Gaston mencetak gol pertama kali dan kedua, dan Mijo Dadic melengkapinya. Luar biasa, ini menunjukkan bahwa tidak belajar dari kesalahan yang awal. Skema yang saya kira tidak ada pemain.